Saudara, perayaan Tahun Baru Imlek tahun ini terasa sedikit berbeda dari tahun sebelumnya di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Lantaran vihara yang biasa digunakan masih dalam perbaikan pasca gempa yang terjadi akhir tahun 2018 lalu. Hari Imlek tahun ini diadakan dalam kesederhanaan, di mana ibadah kali ini dilakukan di halaman vihara dengan menggunakan tenda. Walaupun ibadah dilakukan di bawah tenda, warga Tionghoa Kota Palu tetap beribadah dengan hikmat. Tahun Baru Imlek kali ini, warga Tionghoa berdoa untuk seluruh warga Palu yang masih berada di pengungsian akibat gempa. Di tahun babi tanah ini, warga Tionghoa berharap mendapat rezeki yang berlimpah sesuai dengan simbol babi tanah sebagai pembawa rezeki. Meski ibadah di bawah tenda, namun perayaan Imlek ini juga dihibur dengan aksi barongsai. Jadi kebetulan memang kami di Palu kan sedang mengalami bausan 4 bulan melalui sebuah bencana besar, ya, gempa, likuifaksi, tsunami, ya, itu semua berefek, ya, kepada bangunan tempat ibadah kami, ya, plafonnya banyak roboh, pagar-pagarnya semua banyak roboh. Jadi mungkin kami belum bisa mengadakan ibadah Imlek kali ini dalam ruangan. Nah, jadi sudah kurang lebih 4 bulan kami mengadakan Imlek di outdoor. Kebetulan juga kita punya budak upang outdoor. Nah, jadi tapi itulah kita proses sebuah proses kehidupan. Ya.